teguh berdiri dalam ajaran Yesus Kristus. 1 Timotius 4 ayat 1. Tapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Roh Kudus dengan jelas telah menyatakan bahwa di waktu kemudian akan muncul kemurtadan dari iman pribadi terhadap Kristus dan kebenaran Alkitab. Di dalam gereja akan muncul hamba-hamba Tuhan yang karunia-Nya luar biasa dan diurapi dengan heran oleh Tuhan. Ada yang akan melakukan hal-hal yang luar biasa bagi Tuhan dan memberitakan Injil dengan efektif. Tapi mereka akan murtad dari iman dan berangsur-angsur akan mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran palsu. Karena urapan dan semangat bagi Tuhan yang dahulu, banyak orang akan tersesat oleh karena mereka. Banyak orang percaya akan murtad dari iman karena mereka gagal mengasihi kebenaran dan gagal melawan berbagai kecenderungan yang berdosa pada akhir zaman. Popularitas ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah terutama akan disebabkan karena iblis memimpin pasukan setan dalam perlawanan yang lebih hebat terhadap pekerjaan Tuhan. Kedatangan Kristus yang kedua kali akan didahului oleh peningkatan satanisme, spiritisme, okultisme, kerasukan setan, dan penipuan setan dalam dunia dan dalam gereja. Agar orang percaya terlindung dari penipuan semacam itu, kesetiaan mutlak kepada Tuhan dan firman-Nya, dan pengetahuan bahwa orang dengan karisma dan ucapan dan urapan dapat tertipu dan kemudian menipu orang lain dengan campuran kebenaran dan kesalahan. Kesadaran ini harus disertai kerinduan untuk sungguh-sungguh dalam hati seorang percaya untuk melakukan kehendak Tuhan. Yohanes 7 ayat 17. Serta hidup dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Orang percaya hendaknya jangan tawar hati bahwa karena kemurtadan umum terdapat di kalangan Kristen pada akhir zaman, maka kebangunan rohani yang sejati tidak dapat terjadi atau pekabaran Injil perjanjian baru tidak dapat berhasil. Tuhan telah berjanji bahwa di hari-hari terakhir Ia akan menyelamatkan semua orang yang berseru kepada-Nya dan memisahkan diri mereka dari angkatan yang rusak ini dan memberikan roh-Nya atas mereka. Marilah tetap teguh berdiri dalam ajaran Tuhan Yesus Kristus dan terus hidup dalam kekudusan. Semoga Tuhan Yesus memberkati.